Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Roronanik Andini Rosdianti dari Prodi S1 Farmasi semester 7 dengan NIM 20.10.20.30.39. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, Pancasila ini kenapa sih diperlukannya Pancasila gitu? Karena Pancasila itu merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budayanya masing-masing. Budaya sendiri merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Contohnya sendiri seperti Pancasila. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.